Salah satu impian gue setiap mau isi konten itu yang gue bilang harus isi dan isi, ada yang dibawa pesan, ada misalnya istilahnya orang yang udah nonton punya bekal lah buat apa yang dia tonton dan enggak hanya sekedar tontonan. Nah, untuk itulah ada yang ngajak gue, salah satu orang yang berita-berita kurang itu, salah satu gue pengen emang jadi penyiar berita yang emang ngebawain sesuatu dan ditangkap sama masyarakat. Itu emang hal yang emang harus didapat, soalnya itu kan berita-berita itu kan setiap hari infonya selalu update dan emang supaya nggak ketinggalan yang namanya beri informasi kan. Cakep. Nah, Anda itu sebenarnya nggak zero logic ya, Anda tuh pintar loh. Parah, ini gue juga berterima kasih banget, tiba-tiba istilahnya yang gue pengenin, yang dalam hati gue nggak tahu ternyata terjawab dengan adanya konten ini. Dan konten ini merupakan sesuatu hal yang baru di dunia gue. Itu kan karena terjadinya emang memang ada cerita, bukan kesengajaan. Ya itu bakal jadi yang menurut gue momentum yang memang harus gue lestarikan. Ah, lestarikan tuh maksudnya gimana? Cerita ini setiap orang yang baru kenal gue dan melihat reaksi gue seperti ini, nanti bakal ada cerita dari gue dan ceritanya itu memang punya momentum, bukan hanya sekedar cerita karena di balik perjalanan seperti itu bakal ada kesuksesan ketika lo ngerambahnya dengan cara konsisten gitu. Nah, untuk kedepannya masih blur mau gue apain ini, tapi untuk sekarang gue masih nyaman dan gue merasa mereka-mereka ini masih menerima gue untuk seperti ini. Nah, ketika gue dibagusin, dia bingung dan dia merasa tidak terima dengan gue yang harus bagus gue ini. Dia maunya gue yang memang natural dan gak usah dibuat sedemikian rupa sehingga gue menjadi kelihatan terpancar kayak pesonanya harus bagus atau enggak gitu. Dia maunya se-natural mungkin karena gue udah pernah survei di Instagram itu, nah yang gue bilang. Oh, lu sampai survei? Survei. Yang pertama gue pure, gue tek foto asli gue yang pertama. Ya. Dia tanya terima-terima aja gini-gini. Ketika gue upload dengan foto yang sama tapi gue edit di WhatsApp atau di mana gitu menjadi bagus dan gigi gue kelihatan lengkap, mereka pada nggak terima. Kenapa mereka nggak terima? Kan harusnya itu bikin lu ganteng. Nah, sampai cewek-cewek yang di komenan pun mereka nggak terima. Dia maunya ya udah gue yang sedemikian rupa, nggak usah harus ada yang dirubah-rubah gitu. Nah, mau tahu kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI Plus, pilih Radio Plus, pilih konten kesukaanmu. Selamat mendengarkan, gratis.